Persiapan, gantung. Langsung gantung dulu ya, baru naik. Naik. Gantung. Ratusan prajurit TNI dan PNS Korem 011 Lilawangsa serta Satuan Dinas Jawatan Satdisjen Losmawe mengikuti tes kemampuan fisik bertempat di Lapangan Jenderal Sudirman Korem 011 Lilawangsa Kecamatan Banda Sakti Kota Losmawe Jumat 13 Mei 2022. Tes kesegaran jasmani tersebut berlaku kepada semua prajurit TNI, baik berpangkat perwira, bintara, dan tamtama, serta PNS di jajaran Korem 011 Lilawangsa. Kegiatan semapta periodik itu berlangsung selama 3 hari dan turut dalam pengawasan tim jasmani Kodam Iskandar Muda Banda Aceh. Sementara itu, Wakil Kepala Jasmani Kodam Iskandar Muda Letkol Infantri Nanang Tri Martono mengatakan, pelaksanaan program kesegaran jasmani prodik di Satuan Korem 011 Lilawangsa dan jajarannya, yaitu berupa tes kemampuan fisik berlaku kepada setiap prajurit dan PNS. Namun materinya sedikit berbeda. Bagi PNS hanya melaksanakan tes lari, sedangkan untuk prajurit melewati 3 item, mulai dari postur tubuh, kesegaran jasmani, dan ketangkasan jasmani. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mengecek atau mengukur sejauh mana pola pembinaan terhadap prajurit TNI yang sudah dijalankan di Satuan Korem 011 Lilawangsa dan jajarannya. Kami dari tim Aswas Sekaran Jasmani dari Kodam Iskandar Muda mengecek sejauh mana pelaksanaan program yang dilaksanakan pada kegiatan tes Sekaran Jasmani jajaran Korem 011 Lilawangsa. Yang kedua, untuk mengukur sejauh mana pola pembinaan yang sudah dijalankan di Korem, khususnya di bidang jasmani. Kemudian bidang jasmani juga bisa dijadikan untuk alat sebagai seleksi pendidikan maupun karir dalam kenaikan pangkat. Wakat Jasdam IM juga menyebutkan, program bidang jasmani selain untuk pembinaan kemampuan dan fisik prajurit. Selain itu, jasmani merupakan sebagai suatu syarat bagi prajurit TNI dalam mengikuti seleksi pendidikan maupun karir dalam kenaikan pangkat. Letkol Nanang Tri Martono juga menghimbau kepada seluruh prajurit agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara teratur dengan bertahap, bertingkat, dan berlanjut, serta tidak mengindahkan untuk selalu menjaga faktor keamanan selama melaksanakan kegiatan pembinaan fisik. Waktu habis. 16:06 lanjut. 6 lanjut. 12:20 5.